Okay, ini adalah episode kita coba ngelatih shadow. Ini adalah salah satu favorit kita semua juga, shadow. Aduh, Elsa udah, Jun udah. Jun sedikit lebih baik daripada Elsa. Sekarang shadow. Tetap gue ngelatihnya, metodenya sama, cuma mengandalkan suara gue. Nggak pakai bola, nggak pakai makanan, nggak pakai hadiah. Gue cuma mau ngelihat mereka bisa apa nggak ngedengerin suara gue. Oke, kita panggil shadow dulu. Balik. Shadow boy. Shadow the good boy. Hey. Shadow. Shadow the good boy. Wow. Tunggu dulu Shadow. Shadow the good boy. Gak ada siapa-siapa di sini. Diam. Shadow, ganteng ya. Baik ya, pinter ya. Kita kamu lihat-lihat dulu. Nanti kita coba kasih perintah buat Shadow. Oke, bentar lagi guys, gue bakal coba kasih perintah buat Shadow. Shadow, here. Good boy. Here. Sit. Good boy. Pinter banget nih. High five. Mana high five? Mana ini? Gini. Aduh. Gemes sendiri ngeliat Shadow. Good boy. Hey, kamu kok ya, good boy nih, good boy ya. Udah, kamu coba main-main dulu. Nanti dipanggil datang, ya. Main-main dulu ya, lihat. Masih cium-cium, masih explore dia. Coba gue panggil ke sana ya. Belum mau panggil, belum ikut ya. Good boy Shadow. Good boy Shadow. Kamu ngikutin terus, pinter banget sih. Banget ini anak. Hah? Ini kelakuannya sih bener-bener mirip nih sama yang dulu. Gue ya. Ya ini menurut gue bagus responnya dan bagus boundingnya. Soalnya gue gak terlalu banyak kasih perintah, tapi dia tuh fokusnya lebih ke gue gitu. Ya dia oke di jalan kanan kiri segala macam. Si Shadow lagi di paling kanan ya. Kalau gue jalan, Shadow, look. Oh.
dia lagi paling kanan, gue jalan paling kiri, dia langsung ngikutin gue. Kalau misalnya dia masih kanan kiri wajar, karena mereka masih papi. Tapi menurut gue dibandingin Elsa sama Jun, ya Shadow nggak mau jauh dari gue, as in gue tuh pemimpinnya dia. Jadi kalau dia mau ngapa-ngapain, tetap minta izin sama gue. Dia tetap ngelakuin hal yang dia mau, cium sana, cium sini, explore sana, explore sini, lihat kanan, lihat kiri. Tapi tetap menurut gue, respectnya dia ke gue tuh maksimal. Shadow, good boy. Untuk trik dan segala macam gue bakal latih lagi dan kembangin nanti pada saat gue udah ngerasa harus, karena gue ada keinginan lain, latihan khusus tersendiri yang pengen gue lakuin untuk Shadow. Tapi sejauh ini sih Shadow, ya langsung dek, langsung datang dan nempel ke gue, ya. Spike juga waktu umur 8-9 bulanan lah ya, baru kayak gini sama gue. Tapi umur 2,5 tahun tuh memang Spike udah deket banget sama gue. Nah ini nih, good boy kamu. Oke, paling itu dulu aja ya perkembangan latihan buat anak-anak. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe. We see you guys on the next video. Bye-bye. Yuk, video yuk, masuk yuk.